Selamat siang pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. Ngotot banget, Shin Tae-yong pengen tambah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ingin sekali menambah amunisi terutama di lini depan skuad Garuda Indonesia. Untuk itulah dirinya akan berada di Belanda selama 2 pekan untuk mengincar pemain keturunan di negara tersebut. Shin Tae-yong mengakui masih ingin menambah pemain naturalisasi kerana ingin memperkuat dan memanfaatkan sebaik mungkin bagi Timnas Indonesia. Diketahui dari media Korea Selatan, Navrat, Shin Tae-yong mengungkapkan niatannya untuk menggunakan banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia di masa depan. Oleh kerana itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Belanda dan tinggal di sana selama 2 pekan. Selama di Belanda, Shin Tae-yong akan mencari para pemain yang memiliki darah campuran atau berdarah Indonesia kelahiran Eropah. Tujuannya adalah untuk dibujuk agar dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan, nantinya mereka yang dinaturalisasi ini diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar 2 minggu untuk memeriksa kondisi pemain keturunan, pemain ras campuran sekali lagi, ujar Shin Tae-yong, seperti dikutip dari Naver, Sabtu 24 Februari 2024. Dikatakan Shin Tae-yong hal ini dilakukannya untuk terus mempersolid Timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan. Nah, untuk kali ini, Shin Tae-yong kembali akan mengincar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang berusia muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah para pemain ini, lanjut Shin Tae-yong. Ini bukan pemain-pemain yang tidak ada darahnya, tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia, katanya. Untuk itulah, Shin Tae-yong menegaskan jika para pemain berdarah Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh pihaknya ataupun juga PSSI agar lebih aktif lagi. Sebab, dengan kehadiran mereka di tubuh Timnas Indonesia diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di masa depan. Pemain-pemain naturalisasi ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif, kata Shin Tae-yong. Seperti diketahui, dalam waktu dekat ini, Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong telah dijadualkan memainkan 2 laga kandang dan tandang menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 2 laga ini akan digelar pada 21 Maret 2024 dan 26 Maret 2024. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kerana kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.